Welcome to Intechno Live and enjoy. Punya rencana untuk membeli sebuah AC? Jika untuk penggunaan kamar atau ruang yang tidak terlalu besar, mungkin rekomendasi AC setengah PK yang bagus dan hemat listrik di video ini bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih sebuah AC. Saat ini harus diakui perubahan gaya hidup membuat kebutuhan perangkat pendingin ruangan seperti AC terus meningkat. Apalagi di saat cuaca panas seperti beberapa waktu ini, nah AC bisa menjadi solusi. Dan AC memang digunakan untuk menghasilkan udara yang lebih dingin dalam ruangan, sehingga memberikan kenyamanan fisik bagi penghuninya saat suhu di luar ruangan sangat tinggi. Nah, sebelum membeli sebuah AC, ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, dan salah satunya adalah besaran daya yang dikeluarkan dari AC tersebut. Buat yang belum tahu, daya pada AC sendiri diukur dalam satuan PK. Dan semakin besar PK, maka semakin besar pula daya yang dibutuhkan dari AC tersebut. Jadi semakin besar ruangan, maka dibutuhkan AC dengan PK yang lebih besar dan juga daya listrik yang tentunya lebih besar juga. Namun, jika hanya untuk mendinginkan ruangan yang lebih kecil seperti kamar atau mungkin ruang tamu, rasanya AC setengah PK sudah cukup memadai. Setidaknya AC setengah PK ini cukup untuk mendinginkan ruangan yang memiliki ukuran 10 meter persegi atau kurang. Dan berikut, Intechno Live akan rekomendasikan AC setengah PK yang hemat daya dan juga awet. Tapi sebelum ke daftar rekomendasinya, kami mohon untuk bantu channel ini tetap ada dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan kami juga makin semangat dalam membuat konten. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Yang pertama ada AC Sharp AHA-A5ZCY. Rekomendasi AC setengah PK terbaik yang pertama datang dari Sharp dengan seri AHA-A5ZCY. Seri ini adalah seri yang menggantikan pendahulunya yaitu A5UCY yang sudah cukup lama menjadi salah satu standar terbaik paling laris di pasaran. AC dari negeri Sakura ini memiliki kecepatan pendinginan yang cukup cepat yaitu kurang lebih hanya 5 menit saja sejak dihidupkan. Dan ini berkat teknologi turbo cooling functionnya. Selain cepat mendinginkan ruangan, AC seri ini lebih ramah lingkungan karena Freon R32-nya terbukti efektif mereduksi penggunaan daya berlebih. Dan AC yang memiliki daya 344 watt ini juga akan sangat cocok untuk kamu yang ingin kualitas tidur yang tenang, berkat adanya fitur sleep mode yang otomatis mengurangi kebisingan tapi tetap dingin. Gimana, tertarik dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh AC dari Sharp setengah PK ini? Jika iya, kamu bisa membawa pulang AC ini dengan harga yang ramah di kantong, yaitu cuma di angka Rp2.729.000 di official store-nya. Dan untuk spesifikasi lebih detail dan juga promo menarik seperti potongan harga serta pasti mendapatkan gratis ongkir, kamu bisa cek langsung di link official store yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Yang kedua ada Daikin STC-15NV. AC setengah PK pilihan kedua ada Daikin STC-15NV yang juga punya kualitas bagus. AC dari Daikin ini memiliki kisi-kisi bersudut lebar yang melengkung halus memberikan lebar cakupan aliran udara. Perangkat pendingin ini menggunakan Freon generasi terbaru R32 yang ramah lingkungan dengan 0 ODP dan lebih cepat dingin. Dan AC yang satu ini juga sudah mendapatkan sertifikasi bintang 4 dan juga SKEM atau standar kinerja energi minimum yang menyatakan efisiensi energi dari pemerintah. Dan tidak hanya itu aja, karena ada juga fitur diagnosis mandiri yang menampilkan kode kerusakan pada panel tampilan digital remote control untuk perawatan cepat dan juga mudah. Nah, yang menarik dari AC ini adalah AC akan mengingat pengaturan mode operasi. Jadi, aliran udara dan juga suhunya akan secara otomatis kembali ke pengaturan yang sudah diatur ketika listrik menyala setelah padam. Dan ini membuat kamu tidak perlu repot harus mengatur ulang. Sedangkan untuk dayanya sendiri juga hemat daya karena cuma membutuhkan daya sebesar 389 watt saja. Kalau kamu tertarik, kamu bisa membeli AC yang satu ini sekarang di angka Rp4.234.000. Silakan kalau mau cek update harga dan juga spesifikasi lebih detailnya, kami sudah taruh link pembelian official store-nya di deskripsi untuk mempermudah kamu kalau mau cek update harga. Yang ketiga ada Midea AC MSAF 05 CRN2. Rekomendasi AC setengah PK terbaik selanjutnya datang dari Midea yang gak cuma sekedar jadi pendingin ruangan saja, tetapi juga bisa menyaring udara kotor 3 lapisan high density filter pada seri ini. Dan AC ini mampu membuat udara murni yang sejuk merata serta memiliki desain aksesoris LED display dan lapisan dual gold fin yang bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor. Kelebihan lainnya di AC ini juga memiliki fitur turbo quick cooling function dan fitur Freon R32 untuk pendinginan cepat dengan daya yang hemat.
Dan tidak hanya itu aja kelebihan yang dimiliki oleh AC ini, karena Midea juga telah membekali AC ini dengan fitur self-clean, self-diagnose, hingga comfort sleep mode untuk lebih meyakinkan kamu memilih AC yang satu ini. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa membeli AC ini sekarang di angka Rp2.645.000 saja. Gimana? Cukup terjangkau bukan? Uang THR bisa nih diinvestasikan ke sini guys, biar orang rumah senang. Yang keempat ada Polytron AC Deluxe 2. AC Deluxe 2 Polytron setengah PK ini dapat mendinginkan ruangan dengan cepat karena Polytron telah menanamkan fitur canggih mereka yang dinamai iFill Technology yang membuat pendinginan berjalan secara efisien dan juga hemat daya. Dan dengan fitur iFill Technology ini, maka AC dapat memastikan pendinginan terarah ke pusat remote atau kamu berada, sehingga lebih tepat sasaran untuk mencapai udara sejuk yang diharapkan kamu. Selain fitur yang kami sebutkan, di AC ini juga sudah ada fitur auto cleaning yang secara otomatis dapat membersihkan evaporator. Tentunya dengan fitur ini akan sangat mengurangi timbulnya jamur dan juga bakteri di area evaporator AC. Dan tentunya AC Deluxe 2 Polytron ini juga sudah ditenagai oleh Freon R32 serta mendapat garansi selama 10 plus 3 tahun, yaitu 10 tahun garansi unit dan juga garansi perbaikan selama 3 tahun. Jadi kamu bisa tenang dalam pemakaian. Dan kalau ada apa-apa, kamu tinggal menghubungi customer service Polytron. Untuk harganya sendiri, kamu bisa membeli AC yang satu ini sekarang di angka Rp3.999.000. Yang kelima ada Hisense AN05 CEG. Ini adalah salah satu AC murah hemat daya dengan fitur yang berlimpah. Dan untuk mendukung performa handalnya, AC ini dibekali banyak fitur termasuk fast cooling. Dan melalui teknologi startup inverter cepat QSD, AC ini mampu mencapai titik dingin dengan sangat cepat. Dan kamu akan bisa merasakan kesejukan hingga 50% lebih cepat dari AC biasa. AC ini juga dibekali dengan fitur smart mode yang secara otomatis, fitur ini mampu menjalankan mode paling nyaman untuk kamu. Kamu tinggal tekan tombol smart, maka AC akan otomatis menyesuaikan ke mode terbaik sesuai dengan suhu ruangan. Dan untuk mendukung pendinginan handal, AC dari Hisense ini dirancang dengan Freon R32. Dan teknologi Freon R32 dianggap masih menjadi Freon yang terbaik saat ini, karena bagus untuk lingkungan dan konsumsi listriknya lebih hemat. AC ini juga diklaim mampu memberikan kenyamanan dan juga ketenangan pikiran dengan salah satu tagline-nya, bagus untuk kehidupan dan juga lingkungan Anda. Dan kamu bisa membuktikan tagline ini saat beroperasi dengan mode senyap. Nah, kalau kamu mau membuktikan ketangguhan dan juga kenyamanan dari AC ini, maka kamu bisa membeli AC ini sekarang di official store-nya dengan harga Rp2.369.000. Oke, itu dia 5 rekomendasi AC setengah PK terbaik yang hemat listrik dan tentunya dengan harga terjangkau yang bisa kamu jadikan referensi sebelum membeli sebuah AC. Dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terus kalau kamu butuh link pembelian murah, kami sudah taruh link toko resminya di deskripsi video ini agar mempermudah kamu kalau mau cek update harga dan juga untuk mendapatkan gratis ongkirnya. Terakhir, seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Jadi, see you next video and have a nice day guys.